Akhir pekan lalu, indeks harga saham gabungan, IHSG, melemah. IHSG melorot 0,19% ke 7.505,25 saat penutupan perdagangan Jumat 1 November. Akumulasi penurunan IHSG selama sepekan lalu mencapai 2,46%. Pada awal pekan ini, analis memberikan sejumlah rekomendasi saham hari ini. Tapi investor tetap harus waspada. Selain bursa dalam tren melemah, investor asing melanjutkan net sell sebesar Rp114,86 miliar di akhir perdagangan pekan lalu. Selama sepekan net sell asing mencapai Rp3,15 triliun. Berikut rekomendasi saham hari ini yang kontan sarikan dari sejumlah analis.